catch them all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Wong Deso. Dan ini ya, untuk teman-teman, mohon maaf sebelumnya, ini kan mau lebaran. Jadi saya apabila ada kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf, minal aidin wal faizin ya. Ini saya mau ini ya, memanfaatkan CD bekas ya. Ini sudah rusak, optiknya rusak, ini enggak mau jalan. Dan kalaupun diganti ini ya percuma, mungkin bertahan cuma berapa bulan, nggak lama ya. Makanya ini dimanfaatin aja apa yang ada, kita buka dulu. Nah ini mau saya manfaatin untuk SMPS-nya ya. Ini mau saya gunakan untuk ini modul MP3 Bluetooth. Jadi yang dapat kita gunakan ini SMPS-nya, karena ini masih bisa. Kalau teman-teman pengen ini apa buat mainan atau apa anaknya, ini bisa dipakai dinamonya untuk praktek atau gimana. Ini ada dua dinamo, tiga ya. Nah, 12 volt, tiga dinamo. Teman-teman bisa ambil. Ini kita copot aja ya SMPS-nya. Ini bisa dimanfaatin. Ini ada voltnya 5 volt sama 12 volt. Jadi bisa dipakai di modul MP3 ya, MP3 Bluetooth. Kebetulan modul saya belum ada ininya, belum ada trafonya, pakai SMPS CD aja. Nah seperti ini ada tulisannya ini ya, bentar, nggak belum kelihatan. Nah ini CT kayaknya ya. Ground 5 volt, ground plus 2 volt, main 2 volt. Ini kita bisa pakai salah satu untuk 5 volt maupun ini ground sama 12 volt plus, ini bisa dipakai. Ini saya belum nyoba soalnya, jadi belum tahu ini main plus bisa dipakai langsung ke ini apa tegangan simetris atau bukan. Saya belum nyoba, baru buka ini. Jadi ini ya yang bisa dimanfaatkan, teman-teman bisa ambil SMPS-nya buat supply power kecil-kecilan ya, yang memakai 12 volt maupun modul MP3 Bluetooth. Jadi bisa pakai ini. Yang jelas ini lebih stabil ya daripada pakai trafo kan gede ukurannya, jadi nggak muat di boxnya modul MP3. Mending pakai ini aja, bisa dimanfaatin ya. Jadi jangan dibuang atau dijual, karena dijual mungkin juga lakunya cuma 10.000, 20.000. Mending diambil dulu aja ininya yang bisa dimanfaatin. Ini CD udah lama rusak ini. Kebetulan saya ingat, oh ada yang bisa dimanfaatin ya, saya ambil aja ini. Colokannya juga bisa diambil buat power di rumah atau gimana, daripada beli. Ini nggak punya obeng ya, nggak punya. Oh. Nah ini ya bisa diambil. Jadi ini yang kita manfaatin, SMPS sama jack ya, jack listriknya. Sekian ya. Semoga ini bermanfaat, teman-teman jadi tahu mana yang bisa kita gunakan. Sekian untuk tutorial kali ini. Sekali lagi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.